Assalamualaikum. Perjalanan kali ini menuju ke satu tapak binaan banglo yang sedang dibina. Berlangsung perbincangan di antara tuan rumah dan kontraktor mengenai perancangan kerja-kerja binaan. Tapak rumah yang sebenar tu, lepas perbincangan awal tadi, kita nak pergi tengok tapak lah, mungkin ada sedikit perubahan. Kalau kali saya living area, saya taruh kurang wifi saja. Living area? Dua tu mahal api. Kalau dua. Dia luar khas buat makan api sikit. Banyak sangat. Dia kurang banyak. Dia pun boleh buka lama sikit masa lah. Dia perlu sejuk lah. Dia belakang sini ada dua biji. Kalau pasti banyak orang buat apa pasti kan. You living area sama belakang sini. Tiga biji buka. Dua homestay tu. Sebelah tu pakai tuas power beza api. Itu dalam 100 lebih kan. Yang dua tu kuat lah, tak payah tuas power. Dua tu walaupun dia ada inverter boleh kuat. Pasal dia nak mula-mula kan. Kalau inverter air tangki itu air septic tank sampai tandas. Pergi septic tank tu, dia punya plan macam mana mau bikin, bila mau bikin, dia mau bikin itu dulu ke macam mana itu? Saya satu kali jalan, saya punggung ada orang masuk. Ada grup lah. Oh, ada grup lain lah. Saya bukan cakap 3-4 orang buat satu kali rumah, saya bukan macam ni. Saya ikat patuh. Oh, lain-lain. Satu grup, konkret satu grup. Oh. Saya hantar, ini 3-4 orang. Cepat lah. Cepat. Cepat. Bagus. Kalau tak ada, langsung saya tak boleh masuk. Okey. Nanti saya itu plumbingnya satu grupnya orang. Plumbing. Electricnya satu grupnya orang. Macam ni satu kali saya masuk. So, you mahu saya buat ini dulu. Saya kasih orang sikit, you buat ini dulu macam ni. Lambat. Pulang pun tak boleh siap. Tapi apa tu ni? You orang cepat, saya cepat. Orang hantar semua. Ini anggaran berapa lah? Siap. Tahu mana-mana pun lebih kurangnya lah. Jadi pasangnya orang. Kita punya orang ke? Ya, itu pasir lantainya, dia suap kongkit, suap taluk. Kalau dia taluk, itu pasirnya masak. Itu pasir, mesti ada dalam tepisnya. Tahu besarnya, dia banyak senang lain. Itu pasir itu lagi dari pasir. Rasa macam ini, depan sikit, you pakai uang banyak. Bukan tak, itu tebal dah. Kena kebak tak. You dalam tahun yang sama juga, dia semua. Sama? Sama juga. Cara pasang lah. Pasang rumah dalamnya, tak boleh pasang parkingnya area. Parkingnya area, dia trust sikitnya, tak sama kualitinya. Itu lagi mahal sikit. Kena duty apa? Saya heavy duty lah. Kalau di sini, saya tak nak bahasa, saya kira di rumah bukan banyak besar macam tu lah. Saya gantung pasang satu kali saya order, angkat tu. Saya dia ada less 2% sekali saya. Saya satu kali order lah. Tapi color nanti kita orang ni lah. Pilih lah. Nanti you tunjuk lah sampel. Saya tunjuk you tu sampel lah. Tapi saya satu kali, saya angkat tu pelet. Keluar banyak. Pelet. Dekat rumah pula? Bukan. Itu parkingnya. You pula abang cantik. Nanti macam ni lah. Parking lebih kurang. Grey lah. Color lah. Ke dalam tadi. Ah, ini jangan anggap putih-putih lah. Nanti you ada cuci sana, box sana. Parking sikit lah. Tapi dalamnya, you anggap terang sikit ni. You jangan gelapnya. Dalam jangan gelapnya. You ada sikit kuning macam tu ni. Itu lah. Dia rumah dalam, dia tengok terang sikit ni. Nak border. Rumah ni kena atap cantik, tingkap cantik, lantai cantik. Cantiklah rumah. Nanti you masuk rumah ni lantai lah. Dia dua kaki kesamnya. Masuk gitu sikit lah. Seketing lah.
Itu tu hiasan je, dekor okay, je. Sofa semua sofa taruh kabinet ah, sofa taruh. Kita nampak tu. Nampak. Di sana pun. Tapi kalau tu saya cakap kalau taruh rumah dah, yuk kau satu kaki ni itu cantik. Kalau yuk dua kaki ni itu sofa cantik. Dua kaki tak boleh lah. Dua kaki sofa cantiknya. Kaki je lah. Kaki bodoh cantik yang panci punya tu. Kalau yuk rumah, yuk dalam dalamnya rumah lah, kamu cakap dua lah. Dua punya saya dapat ini skating kasih yuk. Saya tapi rumah dalam yuk skating yuk lebih punya. Yuk taruh untuk cabinet nanti sangkut. Ini skating ada, sebab pun nak basuh mok ni. Skating ada. Skating ada. Skating ada lah. Bukan, yuk rumah dalam yuk skating lah. Dalam nanti. Semua mok skating. That's what you just can there. Dua kaki punya ni? Saya tengok dulu, mungkin saya dinding. Satu kaki? Satu kaki. Nanti dua kaki? Satu dua punya. Satu kali dua punya tu. Saya mau tengok dia punya. Itu toilet punya tu. Boleh lari itu air semua sama aja. Mau tengok dulu. Di mana? Wow. Kalau bom ya, sampai lapak itu murah ya, itu harga murah ya, saya mungkin saya kasih satu bom ya. Terus ke atas. Terus ke atas. Sampai siling lah. Yus, palu sampai siling lah. Lecek lah. Banyak. Cuci. Yus mau cuci tembak air pun boleh. Ya. Ini satu bom ya. Dua kaki, dua keping lah itu. Tapi saya kasih dia ini satu kepingnya jalan lah. Itu meja saya kasih dia dua kaki lah. Dekat dua kaki lah dia tak sampai ni nanti dia itu apa kan? Itu table top dia buat kan? Ya. Table top saya buat kasih dia. Kaki ni yang lebih kurang. Macam ni lah, macam ni. Masuk apa? Saya punya rumah ini dalam ni. Serapat dengan dinding itu almari ya. Kayu rapat dengan dinding, anak-anak sudah masuk makan. Dia rapat dengan dinding, dia masuklah. Lembap. Ada skeping tak rapat lah dia. Bagi memang saya tahu kasih. Tapi aku tadi saya pasang nanti saya panggil seorang tutup keluar. Saya tutup keluar nanti plaster balik lah itu lantai ya. Ada skeping terbaik. Skeping lah. Skeping lah. Skeping berapa inci dulu tu? 4 inci tu. Skeping? Itu 3 inci. Tiga. Sinki? Sinki dua kembar. Sinki kembar. Empat dua. Tinggi empat isi dua nya. Saya kasih itu saya tahu satu empat keluar macam ni nya. Ini satu zinc, satu empat, satu zinc, satu empat. Nanti ada apa problem? Yang satu boleh tutup, satu boleh pakai. Setanah kosi-kosi tu. Oh, lain-lain. Ya, macam aircon rosak, dia baru trip. Macam tu lah. Kalau mau tambah kemudian tak boleh ya? Tambah. Tambah face. Pasang satu face dulu. Lepas tu duduk kemudian satu tahun ke dua tahun kemudian mau tambah lagi satu face. Boleh. Tukar three face boleh lah? Three face boleh. Tukar meter, tukar itu panel saja lah. Dalamnya itu electrical punya itu panel lah. Itu ini TMB ke contractor boleh bikin? TMB buat dia punya meter. Dalamnya contractor buat. Dua kali kerja. You satu kali you apply three face. Satu kali lah. Three face. Saya tengok. Api air ini tarik sini macam mana? Api air semua tarik dari sini. Semua tarik dari sini lah. Itu saya mai itu. Itu sikit-sikit saya tak tahu. Okay. Itu ini saya itu saya tak tahu pening macam tu. Saya orang macam tu ya. Betul tak? Saya bayar dulu bil. Bil saya terima. Nanti sini ya. Bil mari ya. Bos bayar. Tapi tak payah lah. Air api setiap bulan saya RM30 cukupnya. Ya. Tapi sebenarnya biasa api air. Api kalau pakai apa? Dia pakai drill lah. Tak kira pun tapak rumah yang sebenar tu selepas penjagaan awal tadi kita nak pergi tengok tapak lah mungkin ada sedikit perubahan di kawasan dapur
Jadi projek ini kita anggap akan bermula pada minggu depan. Jagaan dalam masa 3 bulan setengah hingga 4 bulan boleh selesai. Tanpa kalau tak ada halangan lah, macam hujan ke apa ke, insyaAllah. Kemudian asal dia orang ketuk satu kali, masa start kerja soal ketuk ni. Ni sama sana itu pintu soal pintu dah nak buka kan. Dia soal sama sini lah. Sana tarik masuk ada tiga kaki setengah lah, sama sini lah. Nanti umum masak apa, nanti umum masak nasinya itu pun semua sini tu. Ada tempat lah. Tingkat ke sana? Sini. Sama sini. You masaknya mu taruh sini lah. Nanti ini tingkat saya taruh sini. Ini sini satu hook keluar, saya tingkap sini satu. Sini satu lah.